Oh, ini sudah ketemu basnya ini. Busa besultan bener ini. Ini nih. Ini saya pukul 3 pagi ini sudah sampai di Yogyakarta. Ini sudah ketemu sama basnya ini. Jakarta nih, saya cari bus ini pasti bus Sultan ini. Sekarang pukul 3 atau pukul setengah 4 pagi ya. Ini sudah ketemu ya dengan busnya, bus Imas Putra. Ini tepatnya di Jalan Veteran ya, Jalan Veteran Yogyakarta. Aku juga mau nanti mereview bus ini, bus Imas Putra. Bus Sultan ada 2 unit nih di sini. Ayo kita terus video saya ya, nanti busnya seperti apa, ada keperluan apa, saya kok sampai malam-malam pukul 3 pagi sampai Yogyakarta hanya untuk melihat unit ini. Yo, pokoknya saya mau bikin kejutan untuk para pemirsa video saya. Ayo ya, tapi jangan lupa like subscribe video saya biar saya tetap semangat cari bus atau jual beli bus. Pukul 3 pagi rame Jakarta. Ramenya rame balap motor, bukan rame orang jalan. Kalau jalannya sepi. Ini ya. Jangan lupa like subscribe video saya ya, untuk biar saya semangat bikin konten tentang armada bus pariwisata juga reguler. Dia lagi bawa rombongan dari mana nggak tahu ya, tapi yang jelas mungkin dari Jawa Barat karena unitnya unit dari Jawa Barat, dari Ciamis. Yuk kita lihat nomor polisinya Z7840TP. Ini armadanya Jetbus 3 Voyager, liverinya pun keren banget tuh. Karena ini masih pagi jadi saya nggak bisa ngelihat unitnya. Paling besok siang, saya tunggu besok pagi biar kelihatan jelas unitnya. Ini tepatnya di Jalan Veteran ya, lagi menginap di Hotel Rosalia Indah, Hotel Meeting Room Restoran. Ini ada nomor teleponnya, itu Rosalia Indah Hotel. Ini rombongan dari Ciamis. Ini busnya bagus banget, dari Imas Putra Jetbus 3 Voyager Imas Putra. Ini ya busnya bagus banget. Permisi Pak. Oke. Coba apa Pak? Pak tak ningali ini. Oke. Ini rombongan dari studi bimbingan karir siswa kelas 9 SMA Plus Pesantren Amanah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya. Ini ya, busnya sudah di sini. Ya, lagi nginap di Hotel Rosalia Indah. Krunya karena lagi tidur jadi saya nggak berani mengganggu, saya mesti harus nunggu nanti siang. Nah, ada 2 unit di sini nih. Imas Putra. Busnya tuh betul-betul bus Sultan ini, luxury bus Jetbus 3 Voyager, luar biasa ini.
Ini saya kudunya ini harus istirahat dulu nih, nunggu siang nih. Coba kita lihat-lihat ke sana nih. Kayaknya yang ini nih ada Putro. Di Hotel Rosalia Indah. Oh, basnya ini. Ini tamunya lagi pada istirahat ya. Ini di Hotel Rosalia Indah, Yogyakarta. Ini pukul 3 pagi masih sepi. Masih sepi sekali ini. Ini ya suasana Yogyakarta ini pukul 3 pagi. Saya nyari bus ini udah ketemu nih di sini nih di Yogyakarta Hotel Rosalia Indah. Ini. Aku kudu harus nunggu siang biar kelihatan jelas nanti kalau siang. Unit di sini nih. Aku juga mau istirahat dulu di dalam mobil sambil nunggu siang. Juga mau saya parkir ke dalam biar nggak mengganggu di jalan. Tapi kalau parkir di sana mungkin mengganggu ya. Nggak boleh. Jadi saya mau parkir di mana ini? Saya pun bingung ini mau kemana ini. Parkir di mana nanti? Yang jelas sudah ketemu dengan unitnya nih di sini nih. Itu aja ya dulu pemirsa video dari saya. Kita teruskan nanti pagi, nanti siang ya, atau pagi nanti pagi biar kelihatan terang. Nanti kita bisa review semua dalamannya seperti apa, interiornya biar jelas semuanya. Kencengnya. Aja pemirsa video dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam YouTuber Indonesia, salam Bang Nawawi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.